Keputusanku tidak bisa digugat. Oke, kita mulai saja. Dan ini udah direcord. Mirip-mirip lah. Iya, itu band apa sih? Lupa lagi. Ini VIP sebelah mana? Ini VIP sebelah mana? Kami kicau. Ya Allah, enggak ada VIP nih, Kakak. Ini semuanya sekarang semuanya free ini. Semuanya yang free ini, enggak ada yang VIP. Kamiki yang mana Kamiki? Ya Allah, Kamiki sini Kamiki. Enggak ada yang VIP nih, semuanya free nih. Aku akan meramal nasibmu. Ini semua free. Pak, cara cepat 1K gimana? Cara cepat 1K? Followersnya, follow-followan aja. Cara aman followers. Follow-followan mendingan, Bapak. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia daripada ini. Daripada kalian katanya apa? Yang apa sih? Dewi keabadian akan membimbingmu. Ngantuk aku gak bisa main, ha. Oh, gak bisa main, ngantuk. Oke, siap, Kakak. Ya Allah, kirain kami kita tadi tuh pergi kemana. Dahlah, aku gak lawan Sadik lagi di gol. Siap. Aku akan melindungimu. Loh, emangnya Sadik doang? Katanya gak gitu, sayang. Buat upgrade skill itu bukan cuma ada di Keisha, tapi emang Keisha untuk saat ini belum ada yang lain di God Lane. Aku akan memilih. Tapi kamu itu bisa ngambil dari mana aja. Kamu belum bisa gendong tim kamu, Naruto. Bukan berarti kamu harus personal sama Keisha ya. Besok aja, siap. Apakah hari ini akan ada challenge dari kami? Atau kami mau istirahat? Dan atau mau nonton saja? Lawan yang pantas. Nih ya, saya gendong. Masa? Sudah mulai, kita lihat saja dari tim biru. Ada seorang di sana, kita lihat nampaknya Roxos, ada Zeta, ada Ezaim, ada Sai dan boleh Aldo. Boleh ikutan, boleh sayang, silakan. Dan tim merah ada seorang Naruto, ada Yas, ada di sana Kunboy, ada Dizzy dan juga game Naruto. Ada dua Naruto ya. Tidak mungkin. Papa matiin Google-nya dulu ya, sayang ya. Papa matiin dulu ya. Itu lagu siapa ya? Kalau MVP menang satu slot ya. Kamu dari tadi udah menang mulu slot Naruto. Bawa WR Nova aku berapa? Anjas, langsung ditanyain. Menurut perhitungan Papa, karena dari tadi Novarianti kamu masih mendominasi. Di sini terlihat, tapi kamu ada cacat beberapa kali kalah ketika kamu bermain di match-match di hari-hari sebelumnya. Maka win rate Novarianti kamu di sini terlihat ada 95%. Ngantuk aku keliling dari tadi, dah lama gak nonton TikTok. Ya Allah, siap Kamiki, aman. Selamat istirahat Kamiki. Atau mau sambil nonton sambil tiduran. Hati-hati ya Kamiki. Nova kamu nembak aku terus. Ya Allah, gear banget, sumpah. Ya kamu pakai MM Naruto, pasti diincer. Oke, kita lihat saja nampaknya dari dua gameplay. Nampaknya di sini kita lihat bahkan. Dibohong. Makasih Kamiki, sarang meo. Dizzy PP-nya boleh tuh katanya. Emang apa tuh foto profilnya Dizzy? Ayo kamu mikirnya yang enggak ya kamu. Ayo Katsuki. Dasar Katsuki para pencari PP kamu ya. Pertama kali pakai lance. Oh, kita lihat saja apakah benar seorang game Naruto dengan lancenya. Kita lihat saja nampaknya. Untuk match kali ini nampaknya kita lihat dari tim biru ada seorang Karina, ada seorang Pakuito, ada Luxi, Lunox, ada Chow, ada Ixia, dan dari tim merah ada seorang Kagura, Lolita, Lancelot, Aldous dan juga Beatrix nampaknya. Welcome to Mobile Legends. Back to the game, back to the. Aduh tumbuk, sudah mulai kita lihat saja kembali lagi. The enemy reaches the battlefield. Musiknya enggak jalan ya? Ya Allah, volumenya dong dimatiin, pantesan gak ada musiknya. Kita lihat saja di sini kembali lagi nampaknya. Tapi nampaknya diamankan di sini kembali lagi. Maksudnya dia tuh pertama kali di live streaming ini. Ayo fokus main kamu Naruto. Sampai seorang Sai di sini kita lihat dengan Karinanya sepertinya akan battle dengan seorang di sini. Game Naruto dengan lancenya. Sudah mulai terlihat saja dari arah top lane sepertinya dari seorang di sana Aldo dengan pakuinya dengan squad AFK away from keyboard nampaknya. Halo Satria. Tapi nampaknya kembali lagi di sini kita lihat pergerakan 16 pasang mata masih memandang melawan seorang DZ. Oh my god, apa yang terjadi? Sudah mulai datang saja. Ditunggu AFK-nya, Pak. Siap.
Nampaknya sudah mulai diamankan. Viti apaan? Super B? Yang kemarin kah? Yang recall-recall kah? Belum papa ini loh. Sumpah. Oh! Lihat apa yang melepaskan Firstbot! Nampaknya langsung di all-in dong oleh tim biru. Nampaknya Zeta bersama Ezaim udah mulai mengamankan seorang Lizzy. Kirain hari ini, Pak. Oke, okay, siap. Sudah mulai kembali lagi. Aduh, pengen senyum tapi malah jadi gini nih muka bibirnya. Ya Allah, masih belum bisa, nampaknya masih trauma bibirnya. 17 pasang mata masih memandang buat anak-anak papa di sini yang baru mampir, yang baru ketemuan, yang baru jadian, yang baru juga kenalan. Di sini semuanya direcord ya. Videonya direcord dan akan diupload di channel YT Bapak Salu Gaming. Ya. Sudah mulai terbaca saja sini kembali lagi dari seorang di sana kita lihat. Game Naruto. Untuk diamankan lihat bersatu membantu bahkan dari seorang kita lihat. Nampaknya Kun Boy dengan Lolitanya masih berusaha mengamankan bahkan Ezaim di sana kita lihat. Tidak seperti biasanya nampaknya Ezaim kembali lagi lihat saja Sai. Dilakukan saja Sai. Wah, si Sai masih ada ultimate yang sudah banyak diamankan. Zeta dengan darkening-nya kita lihat di sini mendadak mengamankan seorang Kun Boy. Tapi nampaknya di sini kembali lagi diamankan di sini dikejar saja apa yang terjadi. Tapi nampaknya ada seorang Yais. Rupanya Yas dengan Kaguranya nampaknya. Apakah Yas siap bertarung dengan Hazel dengan Kaguranya? Masih berusaha saja diamankan tapi nampaknya luar biasa. Tapi di sini kembali lagi seorang game Naruto berusaha untuk mengamankan beberapa bahkan seorang Swan Sodo. Halo Swan Sodo. Tapi datang saja di arah bottom lane dari seorang di sana Naruto. Oh my god, di reset lagi. Di clear, di reset. Namanya kita lihat Naruto apakah benar bisa menggenong-genong dengan Beatrix ya. Oh my god, kita lihat namanya seorang Sai mendapatkan lagi point kill kepada seorang di sana. Nampaknya Kun Boy. Halo Di, masya Allah kepada Kongo. Sarang Weo Di baru aja mau ditawarin Di tadi sebenarnya, tapi kamu tadi lagi di lobby makanya papa gak tawarin dah. Sudah mulai terlihat saja kembali lagi bahkan pergerakan demi gerakan sudah mulai terbaca di sini kita lihat kembali lagi. Alhamdulillah 843 diamond terkumpul dari 14 orang gifter. Yo man, 158 diamond lagi terkumpul. Wih my god, maka akan mencetak 1000 lagi namanya. Tapi nampaknya dari arah top lane sudah mulai datang diganggu. Apa yang terjadi? Di cover seorang sering kita lihat sudah mulai datang terlihat saja seorang sakti Rimurut Wilujang Sumping. Tapi datang saya seorang kita lihat namanya Ezaim bersama seorang Sai. Lakukan saya pergerakan bagus tapi namanya Sai. Ezaimnya salah tendang, salah ngunci. Nampaknya terjadi miss mekanik. Oh my god. Ya Allah. Sarang Leo. Oh my god, 1141 diamond terkumpul. Sehat selalu, murah rezeki. Di, oh my god, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Allah, di. Ngeri banget di. Datang-datang dia nyawer di. Oh my god, sepertinya seorang di masih nyaman dengan TikTok-nya nyawer dia. Makasih GG-nya Sarang Beo. Oh my god. Sudah mulai kembali lagi bahkan di sini kita lihat diamankan. Ayo di, bentar dia. Kebidangan Ezaime sepertinya mengincar seorang di sini. Oh my god, apa yang terjadi? Sudah mulai terlihat saja pergerakan demi gerakan. Makasih di GG-nya Sarang Beo. Tapi diamankan saja kini lihat. Oh, turtle pun masih gratis. Nampaknya 7-3 dikuasai oleh tim biru. Tapi datang saja kita lihat dari item mic-nya sudah mulai kembali di 6.
Makasih donatnya sarang Meo. Masya Allah, super kelon. Lebih datang saja. Dilakukan dengan cepat. Kini kita lihat kembali lagi. Berusaha untuk diamankan pergerakan yang benar saja. Nampaknya dari arah bottom lane pun sudah mulai datang Darkening, Order of Brilliant. Sudah mulai dirasakan dia hilang dari seorang Naruto. Tapi di sana ada Yin yang overdun. Ya, luar biasa, terima kasih sarang Meo. Ya Allah, sarang Meo. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Ya Allah, terima kasih di. Kembali terlihat saja, apakah dia sudah mulai mengetahui caranya untuk ngegip lewat Saweria? Bercanda, tapi nampaknya kita lihat masih ada Tonros, masih bisa lakukan saja dengan fungsinya. Dari seorang kita lihat kembali lagi, diamankan kah? Oh my god, Tonrosnya benar, on point. Tapi nampaknya kembali lagi berusaha untuk diamankan, bahkan sini kita lihat terjadi lagi. Aduh ya Allah, tertarik, wah, uratnya. Tapi datang saja, lakukan dengan cepat, sini kita lihat di arah mid lane, bahkan dari seorang Kunboy menyetan seorang Ezra yang membayar tidak ragu sedikit pun. Sudah mulai diamankan. Halo Bunga Mekar, tapi datang saya kembali lagi. Halo Hazwan, Bung Suming, semuanya yang baru mampir. Sarang Beo, halo Ga. Tapi datang kembali lagi, bahkan sini diamankan dengan cepat. Sini kita lihat, diamankan. Oh, masih bisa pergi nampaknya dengan payung-payung seorang Yas. Tapi lanjutkan saja, kembali lagi, berusaha untuk diamankan. Oh my god, bahkan sini sudah mengamankan dari seorang Geta. Nampaknya Genius One. Sudah mulai kembali lagi. Bang, abis ini gue ikut, insya Allah ya Wen. Papa nggak janji ya sayang ya. Tapi nampaknya ini dan Overdun diamankan kembali lagi. Mau lagi apa udahan? Wih, lagi dong, gaskeun. Apalagi kalau yang ahem, bisa kali ahem. Sudah mulai terlihat saja luar biasa, bahkan dari arah bottom lane seorang Rexxon, lihat saja. Oh, lihat trainer apa sih, tidak boleh dari seorang Naruto. Naruto 1011. Tapi dari KDA-nya sudah mulai terbaca, bahkan sini kembali lagi pergerakan demi gerakan yang mulai terbaca. Tapi nampaknya, oh, Endless Battle sudah mulai diamankan oleh seorang Dizzy. Tapi lihat seorang Dizzy terlewat offside. Oh my god, mendapatkan turun. Tapi nampaknya diamankan Aldo. Masih ada flicker untuk defensif. Lakukan saja luar biasa, dikejar, tidak dikasih pulang Dizzy. Tapi nampaknya kita lihat SP di bawah. Eh, ngapain di cancelnya di situ? Oh my god, terlalu cepat dipukul lagi. Tapi nampaknya, oh, dia tahu Naruto. Di sana ada game Naruto. Follow up damage sudah mulai terlihat saja. Ikut bang, silakan sayang. Yang mau ikut nanti masuk ke grup gratis. Oh, masih ada Nominon Blast dari seorang kita lihat namanya. Kunboy, Order of Brilliant. Lakukan saja kembali lagi, Tonros. Ilzain hilang terjawab, tetapi ada banyak kembali lagi. Darkening. Apa yang terjadi? Tidak ada Guardian Buo. Bahkan ultimate dari seorang Tai. Oh, masih ada pentabai yang kemudian. Diamankan kembali. Tapi namanya Rexxon terlambat. Dizzy terlalu offside. Sudah mulai kembali lagi diamankan Rexxon pun. Masih menantikan di sana kita lihat. Tapi namanya sudah mulai terbaca kembali lagi pergerakan apa. Makasih. Sarang Meo. Tapi bohong. Terima kasih Dizzy, ya Allah. Di, makasih Di, sehat selalu berharapnya Di. Semoga Allah balas berlipat-lipat ganda ya dia. Dimurahkan rezekinya. Ya Allah, dipanjangkan umurnya. Ditambah istrinya. Eh, salah. Sudah mulai terlihat saja. Pokoknya murah rezeki saya selalu. Tapi namanya datang. Diamankan ID grupnya nanti sayang. Buat anak-anak papa yang baru mampir di sini, yang baru kenal, ID grup biasanya papa liatin nanti abis endgame ya. Abis endgame papa baru liatin ID grupnya ya. Soalnya ini di record semua akan diupload di channel YT Babang Soul Gaming. Belum punya bini aku bang. Eh, belum punya bini, berarti semoga punya bini. Tapi datang saja kembali lagi. Hilang saja nampaknya Tonro sakit. Benar-benar tim merah, apakah di sini akan membara? Apakah akan menghancurkan win streak dari tim biru? Tim merah sepertinya untuk sekarang sangat-sangat OP sekali. Tapi lihat nampaknya Ezheim yang biasanya dia menggunakan seorang di sini. Ezheim yang biasanya menggunakan seorang Hyper, tapi sekarang Ezheim mengalah menjadi seorang Roamer. Bila saya sudah mulai terbaca kembali lagi, apakah di sini akan berbahaya? Sudah mulai terlihat saja luar biasa, sini kembali lagi pergerakan demi gerakan yang memang terbaca. Korsan saya sudah mulai diamankan oleh seorang Rexxon. Apakah late game Rexxon akan membantai-bantai? Tapi namanya sudah mulai terbaca kembali lagi, bahkan dari beberapa player masih berusaha untuk mengamankan, bahkan Lord sudah mulai dicicil oleh seorang game Naruto. Apakah ini kemenangan pertama untuk tim merah? Menghancurkan win rate 100% dari tim biru, kemenangan untuk hari ini. Oh my god, Lord diamankan benar-benar.
objektif gaming dilakukan. Lihat bahkan seorang Kunboy pun sudah mulai merusuh dari purple buff-nya. Apa yang terjadi? Sudah mulai terbaca, sini kembali lagi. Bahkan dari seorang Dizzy sudah mulai datang. Masuk, tidak takut. Maju sebagai tank. Apa yang terjadi? Dia bukan lagi merasa sebagai fighter. Tapi dapat yang terlihat Tai. Bantai. Tapi dapat yang ini overshoot dari seorang Yas. Hilangkan saja nyawa beberapa orang. Tapi dapat yang kembali lagi. Tiga orang hilang dari merah. Ditukar dua orang. Oh my god. Ini tidak bagus. Ini tidak worth it. Ada Lord yang berjalan seakan-akan. Ini akan 4-2. It's not good for blue team. Apa yang terjadi? Tapi nampaknya seorang Rexxas berusaha untuk clear. Tapi nampaknya Rainer apati. Dilangkan saja. Masih miss. Cuma terlihat. Oh my god. Masih ada darkening yang dilakukan tadi. Tapi nampaknya diamankan dengan cepat. Sini kembali lagi pergerakannya memang benar-benar luar biasa. Tapi ini tidak worth it. Masih ada Union Overton. Silahkan seorang saya. Apa yang terjadi? Benar-benar ya. Gocekan cantik Union Overton yang dikeluarkan. Hilangkan nyawa seorang Rexxas di sana. Oh my god. Tuang meja kecebur god. Dibantuin dulu dong baru bilang. Oh my god. Wow. Masih ada sering terlihat gocek-gocek. Tersana baterinya. Enzyme di gocek. Oh my god. Benar-benar ini bencana untuk tim biru. Sudah mulai terbaca saja. Sini kita lihat tim merah benar-benar montek-montek di sini kita lihat. Apa yang terjadi? Nampaknya semangat membara. Guardian Bulwark di bawah paling sarang kita lihat tampaknya. Lolita. Tapi datang kembali lagi bahkan. Bestar sudah mulai diamankan. Apa yang terjadi? Karena Nextea dengan ultimate tidak bisa menghancurkan beberapa player dari tim merah. Tidak bisa berkutik di arah late game. Oh my god, 12 menit berlalu. Ini mid game udah mulai masuk ke arah late game. Berbahaya sekali tapi nampaknya kita lihat dari objektif gaming. Benar-benar dilakukan tim merah mendominasi dari harga apapun. Ini tidak bisa terbayarkan. Tapi lihat seorang Enzyme. Nampaknya masih ada Vitial. Tapi nampaknya kita lihat saja program to win. Tapi datang saja terlihat. Oh, Rainer apati dari seorang. Benar-benar Naruto loh. Luar biasa sekali. Itemic yang dipimpin pun dari tim merah benar-benar luar biasa. 19 banding 13. Dari point kill. Bahkan dari segi goldnya pun. Terdiam Dizzy. Nampaknya ngetik sepertinya Dizzy. Masih ada One Punch Man. Membunuh katanya. Tapi di sana. Oh my god, kita lihat. Masih aman diamankan. Indian Overton kembali lagi dan lagi. Nampaknya saingan Hezo. Ada di depan mata seorang Yas. Apa yang terjadi? Bisa dilakukan dari double kill. One last hit. Bahkan sini biasanya sudah mulai tertidil. Apa yang terjadi? Lakukan dengan cepat. Lihat orang Yas pun. Masih kembali lagi. Saingnya kita lihat masih bisa saja. Tapi nampaknya WoW tidak cukup untuk mengalahkan seorang Tai. Karena damage magic dimiliki seorang Karina, seorang Tai. Itu WoW tidak guna untuk seorang Naruto. Sepertinya Naruto harus lebih respect kepada lawan-lawannya mage di musuh. Kita lihat kembali lagi. Berusaha diamankan. Lihat Rainer apati Naruto-nya connect. Hampir saja satu koneksi terhilang dari seorang kita lihat. Tersisa dari seorang di sana Rexxas. Oh my god, Guardian Bulwark. Luar biasa. Kembali lagi. Sudah mulai masuk. Apa yang terjadi? Biasa kita lihat setupnya pun terbaca. Tapi nampaknya kita lihat Joy of Dragon dijauhkan dari lingkaran-lingkaran yang berbahaya. Tapi nampaknya kembali lagi masih ada Dominant Blast. Tidak connect. Sudah mulai terbaca One Punch Man dari seorang Dizzy. Tapi di sana darkeningnya hilang sejak mata seorang orang. Di biru di pop up hilang. Naruto benar-benar bantai. Oh my god, apa yang terjadi? Kembali lagi bahkan seorang Naruto. Oh my god, terima kasih guys. Salam Bel. Sudah mulai request bang, silakan saya kasih ya. Kembali lagi. Oh my god, terima kasih. Sekarang Beo. Sudah mulai diamankan saja, kembali lagi berusaha untuk diamankan beberapa player yang memang agak sulit untuk dikompromi. Tapi lihat saja, demi apapun, sudah mulai terlihat base-nya, sudah mulai tercicil. Tapi nampaknya kita lihat kembali lagi, sedang ada caranya hilang. Tapi lihat, Naruto nafsu. Woy, lawan WoW, hilang seorang Naruto terlalu nafsu kepada Rexxas. Bukannya ke base, malah lebih milih personal kepada seorang Rexxas. Itulah kejelekan seorang Naruto. Ketika dia bantai-bantai, seakan-akan dia yang melakukannya sendiri. Tapi lihat saja kawan-kawan, nampaknya Zeta walaupun tadi beberapa kali terpick off, darkening tetap digunakan untuk clear web dengan cepat. Butuh beberapa tempat dari seorang Zeta. Karena dari tadi snowball terus terjadi dari tim biru nampaknya. Bahkan di sini kita lihat dari tim merah benar-benar memanfaatkan snowball tersebut. Tapi nampaknya snowball datang masuk. Phantom Execution diamankan dengan cepat. Kita lihat kembali lagi di clear wave dengan cepat. Tapi nampaknya apakah seorang Dizzy ketahuan. Lihat sudah mulai naikkan wave. Apa yang terjadi? Pasti stacknya udah di atas 200 tentu saja.
Tapi lopaknya seorang Kun Boy sudah mulai luar biasa. Kembali lagi, assalamualaikum pak, ID grup pak. Nanti sayang, kayak anak baru aja Dizzy, nanti habis endgame. Tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi, sudah mulai terlihat saja, sudah mulai tercover, bahkan sini kembali lagi. Yes, oh my god, lihat saja. Oh, lihat antenanya udah pecah dari seorang Ezreal. Tapi lihat, dia ini anak Omar terhilangkan seorang Aldo. Oh my god, Aldo dengan si botak dari gua hantu Pak Wito hilang saja banyak escape. Kespet sudah dibawa oleh seorang Dizzy. Tapi nampaknya hanya menggertak sambal saja kawan-kawan, hanya untuk mendapatkan Lord dari seorang. Di sana Yas bersama seorang game Naruto. Bahkan sana sudah mengamankan Immortal sebagai seorang Naruto untuk asuransi kehidupan sekali lagi. Tapi nampaknya sudah mulai datang Wave Minion. Ini nih kesalahannya nih. Ini kesalahan tim Indo nih, kesalahannya kayak gini nih. Ini. Lordnya udah dapat, bukannya sabar sedikit di freeze, tapi malah terus aja dihajar. Tapi namanya kembali lagi terlalu pede dari tim merah. Terbaik bagi nominan belajar kena 2 orang. Dan sudah mulai diamankan Order of Brilliant. Cesa hilang, apa yang terjadi? Mulai diamankan, tapi namanya tidak ada Wave Minion lagi. Nah, hanya bisa terdiam. Tapi lihat saja masih aman dari 5 orang. Dari tim merah benar-benar membabi buta. Mendapatkan semuanya. Apa yang terjadi? Record dilakukan. Sepertinya sudah selebrasi dari tim merah benar-benar. Oh my god, luar biasa. Oh my god, kita lihat defensive dilakukan, apa yang terjadi? Ini biru di pop up. Sudah mulai kembali lagi di setup. Tapi datang saja seorang Aldo dengan cara Pak Wito aja, tapi namanya kembali lagi menggabung dia mati. Tapi namanya kita lihat Lordnya free banget set Ture. Yesnya. Victory. Halo bang, bisa ikut gak? Bisa sayang, nanti ya giliran sayang. Kalian masuk aja ke grup ya, gratis ya. Oke, bentar sayang ya. Kita back.